Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sobat pelaut muda dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ulul. Setelah pada season 1 kita menyaksikan kita terlantar di Pelabuhan Ambon selama 12 jam karena kapal delay. Sekarang saatnya kita memulai trip pertama dari Ambon menuju Bau-Bau. Perjalanan Ambon ke Bau-Bau memakan waktu sekitar 24 jam. Ini adalah aktivitas embarkasi dan debarkasi penumpang serta muatan. Saat kapal sandar, banyak sekali pedagang asongan yang on board membuat riuh pedagang dan pembeli. Setelah bersandar dari Bau-Bau, kita bertolak menuju trip kedua ke Pelabuhan Makassar. Di perairan Teluk Bune, cuaca kurang bersahabat. Kita lihat ada kapal takbut tarik tongkang berjuang melawan ombak yang cukup besar. Ini adalah menu dari kapal Pelni. Kita lihat di sini ada nasi putih, sayur kol, ada ayam dan tahu, ada snack wafer, ada air putih.
Ini adalah aktivitas penumpang di geladak terbuka, bisa bersantai, rokokan, ngopi-ngopi, melihat indahnya lautan Indonesia. Tetap semangat, tetap berkarya. DWN Pelaut Muda undur diri dulu. Kita sambung di season selanjutnya karena keterbatasan memori. Tetap semangat, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.